Oke, hello guys, balik lagi di Apps Gaming. Sekarang kita ngelanjutin mainin game Star Crusader Kings misi nomor 47 ya, The Lost Sea. Di misi nomor 47 ini kita ngelawan Sultan Abdul dan juga ngelawan Double Saladin ya. Di sini kita punya temen di chat Leonhead yang ini bisa jadi tameng kita di map yang mengelilingi lautan ini ya, mengelilingi danau ya di sini ya, mengelilingi danau bukan lautan. Nah, di sebelah kanan kita Richard Leonhardt dan kemudian ini Sultan dan di sebelah kiri kita juga ngelawan Sultan ya. Jadi Saladin itu mojok di atas, di pojokan atas dan di arah jam 10. Oke, langsung aja kita cek dulu. Di sini ada ya, kelihatannya kayak lautan sih ya ini ya. Ada ombak-ombaknya gitu. Ya di tengah-tengah ini namanya danau, guys. Oke, ini Leonhardt Richard di sebelah kanan. Oh, ini resource-nya ini banyak banget ini. Kebagi sama si Sultan ya. Ini kita bisa ngeutamain apa namanya, guys? Quarry ya. Kita bisa fokus ke full quarry dan ini ada ormen juga yang kemungkinan besar ini aman banget buat kita tambang. Oke, pertama seperti biasa kita kecilkan dulu ya game speednya dan kita apply dan kita simpan granary di sini, terus stockpile. Oh, gak muat ini. Oke, next kita beli market ya di sini ya, di antara stockpile. Oke, kita beli kayu ya agak banyak di sini. Mungkin sampai 300 ya. Nah, kita langsung bikin quarry yang banyak banget di sini. Karena jadi ekonomi utama kita, guys ya. Dapatan utama kita dari quarry. Nah. Oke. Next, kita bikin rumah ini di Sir Danau. Nah, kita bikin di sini ya. Oke. Next, kemudian kita bikin tower. Nah, kita bikin double tower di sini. Ini ngadepin Sultan Abdul ini pasti dia ngirimin Arabian Swordsman. Oke, kemudian kita pasang gerbang. Ini agak mencong kesana kesini juga mencong, guys. Nah, gini aja lah ya. Oke. Di sini kita bikin armory dulu, kemudian bikin barak dan juga kita beli di sini. 5-3. Oh iya. Kita belum bikin woodcutter, guys. Nah, woodcutter udah. Sekarang kita bikin wheat farm. Bikin sawah, terus kemudian yang agak cepat ini kita bikin wall orchard, tapi nggak cukup. Nah, di sini cukup. Kandang sapi bisa nggak? Oke, harus di sini ya. Oke, kita bikin kandang sapi dulu. Oh, sip. Next, tinggal kita tunggu aja ini ya. Tapi kita butuh mesman di sini, guys. Buat ngadepin mesman-nya. Kita beli 15 aja. Terus liter. Nah, liter armor ya. Nah, sip. Ini kita naikin ke sini. Terus juga kita bikin alista. Double balista dan kita bikin engineer. Oke, sip. Next. Game speednya tambahin jadi 60 ya. Nah, lebih cepet. Ini tinggal kita nunggu panen. Kita naikin dulu.
Nah, ini Sultan Abdul ya. Kita cek. Wah. Sultan Abdul yang kuning ini 40.000. Wari udah mulai panen ya. Sini kita hancurin dulu ini. Buat cutter hut. X, kita bikin gerbang di sini satu. Gold needed. Terlalu fokus ini guys ya. Oke. Oke, kita belum bikin ini ya. Ini kita bikin dulu Fletcher. Ini fungsinya guys. Kita jual dulu itu. Oke, next kita bikin crossbow man. Guys, ini makanannya belum ya. Kita bikin kipas di sini. Nah, terus kita bikin pabrik roti di sini ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini stone kita jual, terus Iron Man kita jual. Next, kemudian kita beli 10. Crossbowman naik. Oke, Saladin juga kemungkinan besar bakal nyerang. Ini kita pojokin aja ke sini ya. Oke. Nah, udah tebel guys. Next, kita belum bikin tebel ininya. Kita tambal. Oh, ini ternyata ada ini guys. Ada batu di situ. Nah, sip. Sini juga kita pertebal ya. Kita bikin mod, guys. Kita bikin mod, kita bikin downbridge di sini. Nah. Ini kita bikin mod ya. Terus kita nyuruh pekerjanya si slave. Biar murah guys. Oke, ini segitu dulu. Next kita bikin ini slave sama spearman lah ya. Nah, engine juga gak apa-apa. Oke, ini udah banyak banget. Ini belum bikin public routes. Ini kita beli makanan dulu. Oke, udah tinggal kita bikin pabrik roti ya. Ini siapa ini? Ini dari Saladin. Oh iya, dari Saladin. Jadi di sini kita harus tambah lagi ya, di sini perimeter ya. Serang dari depan belakang, guys. Oke, sini kita bikin gerbang dulu. We are under attack. A message from the Sultan. The sky was not bright for the Sultan. Kayaknya sebelah sini ya. Terus. Oke, sip. Itu udah ke copper pool ya.
sini tinggal kita, oke, tinggal kita beli letter. Kita beli letternya dulu. Nah, ada 15. Oke, ini sebelumnya kalau sebelum dibikin mod harusnya kita tambal dulu ya, pakai ini supaya lebih tebal. Fortified wall ini. Extension. Kalah sama woodcutter. Tapi segini aja menurut saya udah cukup sih. Ini pada nyebrang, terus ini kita kasih down bridge. Nah, kita gali. Oke, slabnya mana ini? Masih proses, guys. Ini kita tambah. Oke, sip. Biarin para slab kita menggali, guys. Nah, ini dari Saladin-nya. Tapi nggak takut, kita udah banyak banget kok ini, kok. Next, kita bikin di sini kandang sapi ya. 2 cukup nggak? Nggak, guys, nggak bisa, guys. Nggak bisa. Sini udah penuh banget. Nah, di sini kayaknya kita bikin letter ya. Tapi di situ ada Mus Archer. Kita bikin akses dulu, guys. Oke, udah bikin akses. Tinggal kita bikin di sini balista. Nah, udah sih, ini udah strong banget pertahanan kita. Tinggal kita bikin unitnya ya. Oke, kita udah bikin banyak banget ini. Pabrik roti. Nah, harusnya bisa mencukupi sih. Oke, floornya udah banyak ya. Jadi pekerja sawah kita lumayan. Next, ini iron mine kita tambahin lagi. Oke. Tambah lagi perumahan di sini. Nah, perumahannya dalam castle ya. Oke, ini tambah lagi aja ya. Biar cepet. Kenapa ini? Oh, punya Richard Bionhead. Wah. Dia butuh bantuan, guys. Kita nggak punya letter di sini. Nah. Oke, sip. Kita maju ke sini. Ini nggak ada gerbang. Bentar, kita bikin gerbang dulu. Nah. Kita buka ini. Ada Raven Swordman di situ. Engineer. Coba standby dulu di sini ya. Kita bantu lewat belakang ya. Aduh. Oh. Ini sudah aman harusnya sih. Sip. Suruh buka, kita bantu ini, kita naik. Kita naikin. Oke,
sini juga harus tambahin sih. Ini naik ke sini dulu ya. Bisa cover ini lewat sini, tapi ini kasihan banget, ini nggak berjalan ini. Si Leonhead ini berapa goldnya? 29.000 tadi. Miskin banget, kita cuma 1.400. Oke, kita jual-jualin dulu batu. Oke, siapa yang butuh batu ini? Yang mau bikin jalan, mau bangun rumah, ada di sini semuanya. Yang mau beli besi juga ada. Ya, letter kita udah banyak. Oke, kita naikin ke sini. Oh ini hancur ya. Message from the Sultan. Dove is resting. The Falcon takes flight. Dihancurin siapa ini? Oke, naik dulu yuk. Oke, dia mau nyerang ini guys. Mungkin kita tambah lagi pasukan kita. Kita suruh naik. Standby di sini ya. Jadi kalau kita tambah lookout tower. Nah, ini kita naikin di sini ya. Tan Abdul, nah ini mulai pasukannya nih, mulai datang nih. Oke, makanan kita udah mulai stabil, produksi weapon kita juga. Tapi kayaknya kita perlu tambah lagi di sini. Kita punya iron sih, ini udah lengkap banget sih kita resources kita. Jadi kita bisa bikin swordsman. Nah kita bikin swordsman di sini ya. Kita bikin 6. Oke, kita jual dulu ini. Lumayan ada cuan, sampai 5.600. Nah, ini woodnya kita beli dulu. Kita beli sampai 200 lah ya, sampai full ya. Oke, kurang dikit lagi. Nah, terus kita bikin steel. Dan juga kita bikin sword di sini. 3 4 5 ini kita hancurin dulu ya. Swords. Nah, sip. Sini kita juga perlu ya ini. Kita tambah lah ini buat tama-tama guys ya. Oke, di sini juga ada. Oke. Kita butuh berapa 100 lagi ya? Oke, nggak bisa ya. Full, oke sip. Wah, gila sih ini. Banyak banget serangannya, guys. Ini harusnya udah aman. Terus kita fokus ke belakang aja ya. Iya, kita perlu bikin hovel lagi kalau gitu. Kita bikin di sini aja di luar. Oke, kita belum manjakin mereka ya guys ya. Naikin yuk. Kita bantuan. Oke, okay. Wah gila ini duet ini si Saladin sama si Sultan. Ini kita harus bikin ini guys ya, buat popularity. Ini mungkin di mana ya? Mana yang kebakar? Nggak ada guys. Kalau kita bikin sawah bisa nggak?
Oke, bisa ternyata. Nah, sip. Aduh. Gak ada wood. The people trust you, my lord. The people worship you, sire. Tetsu, Don Garden. Ini soalnya berpengaruh di Fear Factor ya. Polarity, Fear Factor, oke, nambah 1. Arminya ini nambah ya, 5%. Jadi kita dapat tambahan buff kalau kita bikin kayak gini, Fear Factornya yang positif ya. Ini Cyber, jangan di luar, di jangan di dalam, maksudnya di luar aja. Cyber, terus kemudian kita bikin My Fall. Sini juga kita bikin Take Popularity, Fear Factor, nah nambah 2 ya. Army pada mas quest. Wah, gak bisa dibiarin ini. Mereka masuk lewat mana coba? Gak dibolehin masuk guys. Nah, kita coba cover ya. Oke, armory full. Ini kita tambah lagi. Swordman juga kita bikin ya. Ini gandum kita sedikit banget guys. Oke, ada 3000 modal. Ini mungkin yang coverage kita belum bikin ya. Blueberry kita bikin 2, terus ini in. Nah. Oke, sip. Oke, kita transfer ya. Ini engineer bisa nggak kita masuk ke sini? Oh, nggak bisa, guys. Oh, udah ada engineer-nya. Kalau ke sini, oke, nggak bisa. Kita bikin lagi horse archer. Ada 26. Langsung aja. Ah, oke, crossbowman kita nih. Richard, gua bantu nih. Ke pasukan crossbowman ini juga kayak kita naikin ke sini. Oh, nggak bisa. Oh, nggak ada akses kayaknya. Oh iya, ini nggak ada akses. Lewat sini juga nggak ada akses. Cuman ngirimin slinger sih bukan masalah besar ya. Oke, okay. Full. Ini persiapan buat nyerang ya guys ya. That's my motto. Army kita cuma 10%. Fear Factor kita harus naikin lebih banyak lagi guys. Sini kita bikin shrine ya. Kita bikin yang banyak. Terus di sini jadiin taman bermain. Oke, kita cek popularity. Nah, Fear Factornya udah full ya.
Sip, ada 50. Kita tinggal tambahin lagi nih. Ops. Sini enggak muat ya. Nah, di sini muat. Oh, tadi kayaknya dihancurin ya di sini. Yes. The people worship you, sir. Our treasury is empty. Okay, sip. People love you, my lord. Our treasury maju. Ini Crosswoman, kita standby dulu di situ. Terus kita pajakin ya. Nah. Kurangin satu, sip. Kita bisa bikin ini. Oke. Kita bikin katedral ya. Nah, ini nambah 2 religion-nya. Ini kita bisa pajakin min taxes. Army 25%. Yes. Ready, sir. Your grace. Not enough gold. Kita siapin dulu di situ. Next, kayaknya pakai engineer. Sambil nungguin stockpile, tapi kita lihat itu. Ntar kita cek dulu ini floor-nya masih aman, tapi ya nggak bertahan lama sih. Kita harus siapin dulu buat jual-jualin. Kita sisain 7 aja lah buat bikin weapon. Di sini shield ya, kita bikin shield aja. Shield udah, kita bikin battering ram 1. Oke, sip. Ini kita cover. Oh, 60. Salah harusnya. Ya, ini double click. Ini hancur ya ini. Mahu Arihano. Oke. Okay. Engineer. Nah, sisa kurang 2 lagi ya. Nah, ini kita majuin aja. Terus kita maju ke sini. Battery nggak mana? Dobrak aja lewat sini. Ini kita siapin aja crossbowman dan juga shield. Juga swordman. Kita suruh maju ya, persiapan. Kalau ini kedobrak, langsung aja. One hit loh ini pakai slinger. Oh, itu op crossbowman kita. The red sky approaches the Sultan's fortress. Udah boleh ngedobrak, guys. Dan itu suaranya. Oke, sip. Mundur. Langsung aja kita serang. Tempuran ini, guys. Antara Albion Swordman dan juga Swordman. Banyak banget musuh nih. Kita naikin aja langsung. Ada 58, lebih dari cukup sih harusnya. Oh, ini ada mongolnya ternyata. Yuk, mundur yuk. Mundur aja dulu. Ini kebuka banget, guys. Ops, dan juga kita bisa bikin sawah ya. Shield ready. Oke, balik lagi. Ini mangonelnya kita pakai apa ya? Apa mungkin kita pakai katapul aja? Oh, mungkin pakai hostage. Oh,
Sini Sultan Abdul juga bisa kita end ya. Kita suruh aja ini swordsman. Kalian perjalanan jauh banget ini. Oke, cuma muat sampai 16 ternyata. Siap-siap dulu kita serang ini Sultan Abdul satu lagi. Biar agak adem dari sini guys. Komplik terus dari tadi soalnya. Nah, lihat ini batunya banyak banget. Ini nganggur, pada nganggur ini guys. Jadi kita harus beli dulu wheat-nya. 100 lah ya. Kita stok buat pada bikin makanan. 11 kita majuin aja ke sini. Kita bareng-bareng sama si Richard buat nyerang si Sultan Abdul. Ini kayaknya kita perlu tambah lagi buat liternya, guys. Karena dari tadi kurang dulu. Oke, udah cukup ya. Wood-nya sisa 1. Kita harus beli lagi buat dibikin senjata sama para archery ini. Oh, kenapa? Oke, jadi makanannya telat, guys. Kita kasih 4 macam ya. Lihat, nah, makanannya kan nambah 3. Oke, ini udah nggak bisa apa-apa. Ini kita cek dulu swordsman kita. Nah, ini dia. Satu desa. 55 orang ya, satu desa ini. Jadi masalah ngerijen terus ini, guys. Nah, mau didobrak sama si Richard. Oke. Udah stop. Friendly fire loh ini nanti. Udah stop ini kata Force. Oh ya, mau di end ini sama si Richard ini. Nah, Saladin ngebantuin. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kan Freddy Fire kan. Tuh, kita banyak yang gugur di sini, guys. Gara-gara ini nonstop ini. Enggak mau berhenti. Ya harus kita ini biar dia berhenti. Mana sultannya? Nah, ini lagi 5 by 1 ya. Oh, pada datang. Ayo. Oke, sip. Mayan goceng, guys. Mundur dulu, cek. Oke, 18.000 gold kita ya. Ada modal ya, kita buat bikin horse archer. Oke, langsung aja kita bikin horse archer. Tujuan kita nge-end si Saladin. Yang terpenting itu mangonnya sama katapulnya kita bisa hancurin dulu. Oke, swordsman juga kita bikin lagi ya. Ini kalau enggak armorinya kita tambah, guys. Oke, kita udah bisa bikin banyak pelacukan di sini ya. Crossbow, ayo. Oh, ini banyak Arabian Archer ternyata. Oke. Bikin lagi kita Arabian Archer. Horse Archer. Nah, udah berapa? Sampai 60 nggak? Oh, 63. Kayaknya kita tambah lagi satu wave. Jadi, total 80-an ya. Sampai 46, yuk mundur dulu yuk. Standby dulu di sini.
gabble. Constructing siege equipment. Kita bantu ini lewat sini ya. Crossbow juga kita bantu. Ini kita bisa bikin fire ballista di sini. Memang Onel masih out attack di sini, auto attack di sini. Bahaya banget guys. Crossbowman standby di situ. Ini standby di situ. Oke, 63 kita tambah lagi. Recruits needed, sire. 100 ya. نحن أبطال. اركب مثل الريح. الفرس. 95 lagi guys. Oh, kalau enggak fullin aja. Sampai 100 lebih. Nah, langsung aja sekarang kita serang. Ini yang kroco-kroconya dulu guys ya. Si Arabian Archer, kemudian Horse Archer. Dan ini sih bisa habis sih sama crossbowman kita. Oke, langsung aja Mang Onel. Nah, balista. Bikin lagi bangunnya guys, hati-hati guys. Juga kita majuin. Saladin enggak ngomen-ngomen nih. Recruits needed, sire. Enggak bisa guys, enggak kuat ya. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Ini kita perlu tambahan bantuan engineer. Kayaknya kita mau bikin katapul di sini. Oke. Shield resighting. Ready, sir. Holmes. ننتظر. الحصان سريع. Recruits needed, sir. نحن أبطال. إلى نهاية الأرض. خيولنا جاهزة. Oke, tambah lagi Horse Archer. Seperti itu kita bisa nge-cover si ini nih guys, katapulnya ini. Oke, banyak archer di sini ya. You are indeed a thorn in my side. Ayo serang terus. Oke, crossbowman. Nah. Akhirnya ngomen juga si Saladin. Al-hisanu sariyah. 50 kita majuin langsung ke sini. Ya, 22 tambah lagi ini pasukan Archer. Cek di sini, oh masih aman ya. Balistanya yang habis. Constructing siege equipment.
Engineer, kita bikin katapul sampai banyak ya. 16. Oke, sip. Ini kita mundurin dulu. Oke, kalau misalkan stun needed ya kita reload, langsung reload aja. Ada 13 ya. Udah. Langsung hancur ini. Oke, sip. Oh, kurang satu guys, ini engineer-nya. Nah kan langsung hancur semuanya. Ini coba kita kirim sapi ya. Oh gak nyampe guys. Reload lagi, terus-terusan reload. Oke, engineer-nya kita tambah lagi ya. Karena pengen mau ngebombardir ini si Saladin. Nah, ada 22. Masuk ke sini. Terus kemudian tambah lagi. Oke, sip. Kita majuin ya, ini shield sama si crossbow-nya. Oke, katapul stop. Ini agak maju. Dan swordsman kita maju naik semuanya. Oke, Saladin mulai nge-sleep ya, nge-sleep semuanya. Dia pasti bikin pasukan yang lumayan banyak. Tapi bisa kita atasi ya. Nah, hancur itu. Oke, ini banyak yang hangi. Mana lagi yang belum ada engineer-nya? Udah full ya. Total berapa? 21. Nah, maju semua, sisa itu satu lagi. Kita jual aja, lumayan. Engineer, nah engineer masuk ke sini. Tinggal berarti tinggal yang ini ya. Ini openingnya nggak ada mangonel sih, berarti kita bisa langsung pakai katapulas. Annoying banget kalau ada mangonel. Nah, oke. Okay. Katapul. Yuk, langsung ke sini. Sini dulu. Ini gabung ya. Ready, sir. Quick march. Forward. Ya gabung, ini engineer standby aja di sini. Fall in. Catapult ready, my lord. Catapult ready, my lord. Repairing. Oke, shield sini. Sini sebelah sini. Katapul sebelah sini. Langsung aja kita bombardin 24. Dar. Wah. Dua kali hit, tiga kali hit. Ini juga. Bikin tower di depan gerbangnya, guys. Oke, gak akan bisa lewat sih ini. Karena ini crossbow-nya sama horse archer, kombinasi semuanya.
Okay. Yuk maju. Kita reload lagi. Kebetulan stone kita banyak banget. Oke. Okay. Lihat ini health-nya loh, langsung hancur ya. Reload lagi. Langsung kita hancurin ini. Dari nongol langsung kena santapan dari pemanah kita. Nah, terus saja dia mau bikin seberapa banyak pun kita nggak takut. Resource kita banyak kok. Lobster kita habis guys, dipakai buat ngereload tadi. But it's okay. Kita agak majuin. Betul, kita yang lebih dekat lagi ya. Oke, bisa ngereload. Nah, sip. Dari sini juga si Richard Lionhead. I march. Sebelah sini ya, kita fokus nyerang ini. Swordman, siap-siap. The situation looks grave indeed. Maybe a change of plan is needed. This is too easy. Udah kehabisan peluru ya. Oke, sip. Ini apa yang ngalangin? Dari sana sini ini katapul sama trebuchet. Gak pakai atap sih. Ayo naikin yuk. 64 ya, lebih dari cukup sih ini. Cuman Arabian Swordman sama Archer kan jadi masalah besar ya. Ayo langsung naik. Kita end sekarang ya. Nah, lihat dikeroyok itu. Abs win and Lionheart Richard wins. Kita true plusnya cuma 260. Sayang banget ini kita jauh banget dari Saladin the Jazz. 47 berbanding 135.000. Ini makanan juga 3.800. Kayu yang kita produksi dikit banget. Nah ini kita juara pertambangan batu maupun iron ya, besi ya. Pitch nggak ada. Weapon 600, 158 produksi. Oke guys, mantap. Next Hades. Wah ini. Ini benar-benar semuanya usahin. Richard Lionhead bakalan ngirimin pikeman, swordsman, sama katapul. Dan kadang-kadang kalau kita bikin castle itu bikin tukang gali kubur. Dan ini pick dengan westman-nya, terus juga Caleb dengan tukang bakarnya ya, slave-nya. Kita di pojokan sini. Gak tahu strategis atau enggak. Tapi ya untungnya kita enggak disadvantage ya, sama-sama punya 10.000 gold yang bisa kita manfaatin buat bikin crossbowman. Oke guys, untuk episode kali ini kita cukupin sampai di sini dulu. Untuk episode Hades ini kita lanjutin di video selanjutnya. Makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa diklik like dan subscribe.